Kampung Binaan Teknik Lingkungan 2012-2013 mengangkat tema meningkatkan perekonomian masyarakat dengan penerapan usaha mikro dan teknologi tepat guna berbasis lingkungan. Acara yang bertempat di Kampung Tegal Mulyosari ini dihadiri oleh Ketua Jurusan Teknik Lingkungan ITS, Dosen Teknik Lingkungan ITS, Ketua RW 4, jajaran pengurus RT 1 sampai RT 4, dan beberapa warga dari Kampung Tegal Mulyosari. Acara dibuka dengan sambutan Ketua Panitia Kampung Binaan yang memaparkan tentang prospek Kampung Binaan ke depannya. Ketua Panitia berharap semoga kampung ini lolos Green and Clean ke tahap selanjutnya dan akhirnya menjadi juara. Panitia Kampung tahun 2012-2013 agar Kampung Binaan ini bisa lolos ke Green and Clean ke tahap berikutnya yang lebih jauh hingga menjadi juara. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITS dan sambutan Ketua RW yang menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kampung Binaan atas adanya peningkatan pada Kampung Tegal Mulyosari. Beliau juga berharap kedepannya produksi sampah menjadi sekecil mungkin. Atau belum membangun tempat penimbangan sampah. Ketika ini mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh acara Kampung Binaan resmi dibuka setelah pemukulan gong dan penyerahan souvenir kepada perwakilan Kampung Tegal oleh Ketua Panitia dan Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan ITS. Dan rencananya tahun kepemimpinan saya kami coba ingin melakukan pelatihan ke terutama ke karang taruna supaya mereka bisa membantu gitu, bukan orang tua aja yang peduli sama lingkungan, tapi orang muda bisa peduli sama lingkungan.